kalau jadi kalau colotek kan tidak ada ujungnya, tidak ada apa-apa. Iya. Itu ada yang muncul ya. Jadi begini. Iya. Saya kadang-kadang berpikir ada imajinasi ya sudah jelas dia bebas kita bicara apa saja. Jadi saya pilih menggunakan imajinasi saja. Fungsi dari siapa namanya? Hujan menuju itu siapa? Siapa? Tapi dia bercerita tentang angin. Dia katakan begini. Katanya angin itu dulu tidak pernah berhembus. Sebelum angin diciptakan, dia cuma udara. Dia cuma udara. Sampai di situ tidak ada aturan. Juga ketika ada penghawa menikah, baru punya anak, ada Habil dan Kabil, kemudian ada saudara perempuannya juga. Diceritakan bahwa Habil dengan Kabil kan berubah sakit hati dan tidak yang menenangkan pertarungan cinta antara saudara. Sampai di situ tidak masalah. Ya, tapi jadi bayangkan juga ketika sebuah musik dia hanya menggunakan satu dua atau tiga angka saja. Saya sulit membayangkan apakah bunyi musik itu indah atau tidak, karena hanya menggunakan tiga nada. Ya, tapi beberapa daerah mereka menggunakan lima nada. Misalnya di Cina ada lima nada, di Mesir ada lima nada, di beberapa daerah lain juga ada lima nada, di Jawa ada lima nada, tapi di buang nada hari dengan lah. Sehingga ketika kita berbuat musik, kemudian kita buang angka 2 dengan 6, dia menjadi lagu Jawa. Kalau tidak percaya, coba di keyboard. Dia menjadi lagu Jawa. Tapi ketika dia masuk ke Batak, dibuat lima nada, dihilangkan nada, dua nada terakhir, dia menjadi lagu Batak. Tapi di Mandailing, dibuat empat nada, dia menjadi kona-kona. Kalau tidak percaya, coba kona-kona itu. Dia cuma empat nada. Ikhlewaya, kona, kona, kona. Cuma apa saja? Empat nada. Jadi, maksud saya, angka yang sebenarnya pada awalnya hanya menyatakan jumlah, tapi dia menjadi satu alat seni. Semakin terampil orang memainkan angka, semakin mampu dia masuk ke dunia seni. Justru dalam ketidakteraturannya, angka menjadi hebat. Kalau pola angka misalnya 1, 2, 3, lalu 4, 5, 6, diulang lagi 4, 5, 6, kemudian 5, 6, 7 dan seterusnya, dia malah tidak bagus karena seni justru ketidakteraturan itu. Jadi makanya misalnya ini dipajang tidak teratur, dia justru ini seninya. Ketika dipajang dia teratur, dia tidak berbaris, tapi dia kehilangan seni. Yang ingin saya katakan bahwa jangan membayangkan bahwa